nafsu, wa imannya rokok dan sujud kepada manusia. Kita nak keluarkan manusia daripada mengabdikan diri kepada manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah. Ini maslahat jawi kita. Sebab itu saya sebut juga pada tadi. Saya ada buat taktiklah. Agak-agak ni balik sana siapa jadi wakil okay, rakyat. UMNO tu, UMNO siapa yang akan dicalonkan. Di antara Masyidah dengan Aziz. Orang kata Masyidah tu sebab nama dia top sikit. Dia okey lah. Ha, nak banding dengan Tok Aziz tu, Nuk Aziz tu orang Kelang tu. Bukan orang Baling pun. Eh, kita kata jangan kata macam tu. Sebab apa? Kabel dia dengan Rosmah punya kuat. Bila kabel dia dengan Rosmah kuat, maka dia recommend kepada Najib, tolong terima Aziz, terima pula-pula. Najib mesti terima apa yang disebut oleh Rosmah dengan Mike. Jadi, parah dari sekalian kita boleh banyak lah tu. Boleh baca ya. Jadi ini nak keluarkan manusia daripada mengabdikan diri kepada manusia. Sembah manusia kepada mengabdikan diri kepada Allah. Maknanya maklumat perjuangan kita orang dari sekalian nak keluarkan manusia daripada kesesatan kepada petunjuk. Ini maklumat perjuangan. Nak keluarkan manusia daripada kekufuran kepada iman. Nak keluarkan manusia daripada maksiat kepada taat. Itu maklumat perjuangan kita orang punya besar. Besar matlamat jawangan kita. Sebab itulah kalau kita tengok kitab-kitab politik yang ditulis oleh ulama-ulama, dia sebut apa? Matlamat perjuangan di para tulis sekalian ialah islahu dinil khalqi, memperbaiki agama makhluk. Kita tengok hari ini dengan curinya, dengan tak sembahyang puasanya, dengan tak sembahyang baknya, dengan tipu. Ni semua agama makhluk telah rosak. Agama manusia dah rosak ni. Maka apabila agama rosak dengan tipu, dengan curi, dengan arak, dengan judi, semua cukup. Tak peduli dengan semayah, tak peduli dengan puasa, tak boleh peduli dengan maghrib. Ni agama makhluk telah rosak orang tadi sekalian. Maka apa kewajipan kita ni? Jadi orang PAS nak kena sedar. Matlamat perjuangan kita ialah islahu dinil khalqi, memperbaiki agama makhluk. Itu yang dibawa oleh Nabi, itu yang dibawa oleh sahabat, sehingga ke hari ini kita matlamat perjuangan. Maka para hadirin sekalian, kalau kita baca kitab Siyasah Syariah, dia tulis lagi dalam kitab yang lain disebut Al-Imamatu Mawdu'atun li Khilafatin Nubuwwah fi Hirasati Din wa Siyasati Dunya. Pemimpin itu dilantik adalah untuk menggantikan tempat Nabi, bukan nak ganti tempat Fir'aun, bukan nak ganti tempat Namrud, Qarun, tak, bukan nak ganti tempat tu Abu Jahal, Abu Lahab, bukan nak ganti tempat tu, bukan nak ganti tempat Najib, Mahathir dah, tetapi nak ganti tempat Nabi. Ini matlamat jangan kita nak bubuh dalam kepala kita. Nak gantikan tempat Nabi. Untuk apa ganti Nabi? Fi hirasati din, di dalam menjaga agama. Jaga agama ni dalam erti kata yang lain, memperbaiki agama makhluk yang telah rosak. Ini para hadirin sekalian, kita diusaha buka mahat takfir. Untuk apa buka mahat takfir? Nak bagi agama. Kita buka sekolah agama, nak bagi agama. Yang kerajaan buat aset pula betul-betul. Tak ada agama di situ. Kalau tidak ada tarbiyah PAS dalam tu, gosok. Jadi pada akhirnya sekalian, tentu dia tak bayar yuran. Tak tepat kita nak kena bayar yuran. Siapa yang nak bagi ni? Lingkuan eh pun bagi kepada Mak Tafiq yang kita tak bagi. Cina bagi bantuan ke Mak Tafiq. Bukan hanya bagi ke kafah. Kafah pun bagi. Ma'atafi pun bagi. Sekolah dengan agama pun bagi. Yang kita hari hak Melayu ni. Melayu. Jadi para hadirin sekalian, sebab itu kita nak kena tukar di kewajipan kita. Kewajipan kita bekerja. Jadi para hadirin sekalian, Islam dinil khalqi
matlamat utama dalam perjuangan kita. Kita nak kena ratu letak. Bukan nak bergabung itu ini dah, para hadirin sekalian. Kemudian barulah mengislahkan dunia makhluk. Dunia makhluk nak kena islah juga, nak kena memperbaiki dunia makhluk, dunia kita ni. Jadi dua matlamat tu. Amno ni para hadirin sekalian, hanya memperbaiki dunia. Tu pun tak ada perbaikan dalam mana pun. Bantu rakyat bantu juga, tapi bantu RM10 yang dia hantar RM25 juta. Tu bantu rakyat. Jadi para hadirin yang dikasih sekalian, ini matlamat perjuangan dunia dan akhirat semua ada sekali. Kita sambung apa yang diucap oleh Rabi'i bin Amir. Nahnu qawmuni bata'asana Allah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadatillah. Kita merupakan satu kaum yang diutus oleh Allah SWT di atas muka bumi untuk mengeluarkan para hamba daripada mengabdikan diri kepada hamba kepada mengabdikan diri kepada Allah. Wa min juril adyan ila adlil Islam. Matlamat yang keluar ialah daripada kezaliman berbagai-bagai pahaman, kezaliman berbagai-bagai agama kepada keadilan Islam. Itu matlamat yang kedua. Yang ketiga, wa min dhiqid dunya ila sa'atid dunya wal akhirah. Daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia dan akhirat. Macam mana kesempitan dunia pula? Para hadirin sekalian, kesempitan dunia ni apabila kita duduk, minyak naik harga, tak sempit ke kita? Tu saya sebut para hadirin sekalian, minyak merah tu nak naik lama dah tu. Lama dah kita gerah dah penat minyak tu. Naik minyak. Lama dah dia gerah nak naik minyak merah tu. Tapi dia pun penat minyak harga hijau dulu. Kita pun tak apa naik minyak hijau naik. Kita nak pakai harga merah. Kalau ada nak kupan kita nak beli. Tapi dah tak ada minyak merah ni lah. Dia lama dah nak naik. Kemudian UMNO kata apa? Pemuda UMNO kata kalau penat minyak merah, kita kalah dalam pilihan raya. Jadi tak naik lagi. Duk tangguh dulu. Tangguh. Dia bagi umpan kat kita RM500. Itu saya sebut pada hari sekalian. Itu Kelantan tu. Maka umpan ni perut berbulu lah. 20 tahun dah minta. Umpan tak kira apa jenis umpan. Makan. Itu khusus makan. Tapi pakar pas tak tu kan. Makan umpan tu. Makan. Jadi kita ni baru nak pulang makan. Orang mula boleh kerana dia tengok Kedah boleh kat kita tu Pinang ke Selangor. Jadi dia nak mula dia kata kalau macam ni kena berupa besar sikit. Ha makan. Nah, tapi jangan tersangkut pokok masuk di dagu. Kalau tersangkut para hadirin sekalian, kalau dia menang sekali di dalam pilihan raya, tunggu tengok minyak merah mungkin RM2.54. Saya bubuk kemungkinan sebab apa? Tak pernah dia turun. Sebab tu saya pun naik. Kalau dia turun tak apa, tapi insya Allah kalau Pak Kata Kaya menang, turun minyak, turun harga. Negara-negara lain ada lagi 3 kupan pada tadi sekalian. Negara OPEC ni, negara pengeluar minyak ni, ada lagi 3 kupan dua kat rakyat, ada 5 kupan. Yang kita ni sengit 9 dengan 2.8. Subhanallah. Dia makan sungguh. Dia makan sungguh kok, dia tak bagi kat kita ni RM5 ke apa. Dia lupa jek nak makan apa. Jadi jangan lupa kita sangkut masuk di dagu. Saya letak para hadirin sekalian, kemungkinan kalau dia menang, tengok RM2.54 minyak merah. Kalau RM2.54, tunggu barang tengok. Roti canai besar nak. 7 kupang tu, 7 kupang lah juga. Roti canai tu. Tapi kalau kuih tu, ada ni sini 3 biji, tunggu tengok berapa biji pula nak boleh. Tunggu tengok. UMNO pelekak kita. Senang cerita pelekak lah. UMNO pelekak kita, tunggu tengok lah kalau dia menang. Kalau dia duduk kalah, dia duduk teguk, dia pelekak kita lah. Jadi para hadirin sekalian, kita nak mengeluarkan manusia daripada kesempitan dunia kepada keluasan dunia. Luas insya Allah, luas. Sebab apa saya sebut luas? Sebabnya para hadirin sekalian, minyak kita